Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Koys Plus. Koys Plus ya. Ini band kebanggaan saya sebenarnya. Saya senang banget sama band-band Indonesia terutama. Ini legend ya, sangat legend. Beberapa generasi dan lagu ini, lagu-lagunya Koys Plus itu beberapa generasi itu udah 3 generasi ya mungkin ya. Itu semua pada tahu pasti. Dan saya yakin milenial zaman sekarang juga mungkin beberapa juga tahu lagu ya Koys Plus. Atau mungkin mereka pernah dengar tapi mereka tidak tahu itu Koys Plus. Tapi saya tahu itu Koys Plus. Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik chord-nya dan beberapa part lead-nya Koys Plus yang berjudul Why Do You Love Me? Saya kebetulan sedikit mengintip caranya Koys Plus itu membawakan lagu ini, dan saya lihat dia mainnya dari D. Jadi saya coba cari chord-nya, dan dulu-dulu itu mainnya dari C ya, saya mainnya dari C. Cuman karena saya mau buat tutorialnya, saya pengen dapatin kesannya yang ori ya, untuk maksudnya untuk chord-nya itu yang memang dibawakan Koys Plus itu dari kunci gitar apa gitu. Jadi biar lebih original. Koys Plus-nya sendiri mainnya dari D ya. Terus dia ke F, Chris minor. Terus dia ada melodi yang saya senang itu. Tapi dia mainnya di piano, kita main di gitar aja. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita mainnya dari D ke F, Chris minor. E minor. Sekali lagi kita menggunakan kata NA 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 untuk menghindari progresi, untuk menghindari copyright ya. Ke D lagi. Kalian bisa main dari A. Cuman sependengaran saya lebih manis dia kalau main dari A7. Kita ulang ya di D. Nah dia di A7 ya. A7 lagi. Kita masuk ke ref ya, biar tidak berlama-lama. Why do you love me? Mainnya dari B minor 7. Tambah nadanya ini yang clinking tapi bisa. So sweet. Ke G ya. Ke A7 lagi. Jadi A nya saya ganti sama A7 ya. Kita ulang ya di ref ya. Ke B minor 7. Ke E minor. Begitu ya. Ke D, ke B minor 7 ini ref ya.
ke G, ke A7. Yang kedua ke D. Na 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 na. Ke E minor, ke G langsung. Na 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 na. Begitu kira-kira. Nah, kita akan coba yang ininya ya. Kita ulang dari awal. Kalau mau langsung main begitu, cara mainnya saya ngambilnya dari dia arpeggio deh, ke E deh. Tiga, kali empat, fret tujuh, tadi lima, fret sembilan, begini ya. Nah, di sini dia. Ulang cara mainnya. Oke, saya rasa cukup. Kalau untuk chord tinggal diputar-putar ulang, untuk leadnya tinggal diikutin aja. Dan inilah, ini band yang sangat saya favorit untuk legend-legendnya. Mudah-mudahan kalian suka. Dan tidak lupa saya ingatkan, selamat berbuka puasa dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.